Teguh menjaga hati untuk memenuhi janji suci kepada sang kekasih, seorang pria di Medan, Sumatera Utara, sayangnya tidak bisa menjaga diri, pemirsa. Pasalnya karena terjerat narkoba, Wahyudi terpaksa deh menikahi kekasihnya di Polsek Medan Timur. Ayalah walinya, maharnya perangkat alat sholat tunai. Pernikahan Wahyudi dan Zuni Lalase berlangsung khidmat meski yang datang cuma 5 orang. Tidak ada resepsi apalagi makan-makan seperti pernikahan-pernikahan sebelum pandemi. Tapi sepinya ijab kabul sejoli ini bukan juga karena corona. Alih-alih mempelai prianya yang seorang tahanan narkoba. Mungkin merasa sebagai lelaki sejati, Wahyudi pantang ingkar janji. Niat sucinya menikahi kekasih hati tidak pupus dihadang sel Polsek Medan Timur, Medan, Sumatera Utara. Kasihan, sungguh kasihan. Usai ijab kabul, Wahyudi terpaksa masgul. Karena malam pertama yang enggak bisa kumpul lantaran ditinggal pulang istrinya. Tapi sepertinya Wahyudi tidak meratapi nasib sendiri. Karena menurut Bapak Kapolsek, dirinya sudah 2 kali menikahkan tahanan di kantornya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.